ambil ini tuh di pojokan. Pojokan tuh. Jalan guys. Jalan guys. Iya. Enggak ada akhlak emang. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Dan di kesempatan kali ini gue mau ngerjain si Nanda cuy. Si Nanda itu sebenarnya udah bisa pakai ini. Kemarin beberapa hari itu udah gue ajarin pakai mobil tuh, dia udah bisa cuy. Udah bisa, udah lumayan lancar sih. Udah lumayan lancar, dan dia ngajakin, "Bang, bikin mas bikin konten lagi yuk, pakai truk lagi." Kan kemarin-kemarin kan kita latihan gak di shoot dah. Dia pengen nih, pengen bawa truk dengan kondisi lancar gitu. Dia kan udah lancar cuy, udah lumayan lancar lah bawa truknya lah, bawa mobilnya itu udah lumayan lancar lah. Di sini gue mau ngerjain si Nanda nih, nanti Nanda mau gue masukin ke box. Nah, di dalam box itu udah ada kameranya cuy. Oke, kamera yang di dalam box kita aktifin dulu, kita onin dulu cuy. Kamera yang di dalam box kita onin dulu lah. Nanti kita bakal berhenti di tengah jalan, gue suruh ngecek sih Nanda kok boxnya tuh ada apanya gitu kan. Nah, ini dalam box udah ada kameranya. Oke, kita aktifin dulu ya kameranya ya. Habis itu kita tutup. Oke, kameranya udah aktif. Nanti gue bakal masukin Nanda ke sini, terus gue bawa jalan agak kenceng gitu mungkin ya. Oke, kita nunggu si Nanda dulu. Nanda bentar lagi ke sini, dia lagi siap-siap dulu cuy. Dia lagi siap-siap dulu. Oke, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu cuy. Allahu Akbar. Kita tutup dulu sambil nunggu si Nanda ke sini. Kalau udah sampai sini nanti kita bakal langsung gas ya. Oke. Om, tinggal om. Oke cuy, kita jalan. Kita nunggu. Ayo, udah siap? Oke. Kita udah siap cuy. Nah, lu kan udah bisa bawa mobil. Lu mau coba bawa? Ayo, boleh. Hah? Ayo. Lu mau coba bawa? Lu ngapain naik? Kalau mau coba, udah turun dulu. Gua ke situ. Kita aktifin dulu kamera satunya cuy. Kita lanjut. Bismillah, semoga lancar. Si Nanda tuh sebenarnya udah bisa bawa mobil lah. Ini gue mau unjukin nih, si Nanda udah bisa bawa mobil nih. Gimana Nanda, udah lancar kan bawa mobil kan? Jadi tadi tuh si Nanda tuh pengen bikin konten lagi ya kan, bikin konten lagi. Dia tuh bawa mobil. Soalnya kemarin-kemarin tuh kita latihan tuh nggak di shoot ya. Berapa hari sih kemarin latihan ya? Hampir seminggu ya. Hampir seminggu kita tuh ngedor full cuy. Kita latihan terus, cuman nggak kita record ya, nggak kita record. Nah, sekarang dia pengen nunjukin skillnya dia bawa mobil cuy. Kalem aja ndak kalem. Udah digunci kan belakang ya, udah ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini opening nih. Terserah lu, video-video lu ini. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nanda Vlog. Asik. Oke, kawan-kawan semua, gue merongos. Kalau dilihat dari kamera itu pasti merongos gitu cuy. udah sore, sambil jalan. Oke guys, kita lihat skillnya si Nanda. Kemarin kan kita belum lihat kalian. Gue ajarin si Nanda itu mundur ya. Ini udah bisa mundur nih dia. Udah bisa mundur. Slow aja, kalem aja. Nih kita lewat tempat biasa ndak? Jalannya ndak? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Nah, dia udah bisa pakai hazard juga sih. keren. Spion dibaca ya.
Jadi sebenarnya kita itu udah beberapa hari latihan ini cuy, gue porsir terus walaupun cuma sebentar-sebentar, cuman gue porsir terus cuy, gue porsir agak sampai dia itu bener-bener lancar, dan ini alhamdulillah udah lancar. Awas, ingetin, slow aja. Bukan susah, slow aja. Gini cuy. Jadi asik kampret. Kita lewat jalan yang kemarin kita lewatin enggak? Di situ kan kemarin kita udah belajar di gang-gang yang enggak sempit itu kan. Coba ntar lu lewat situ ya. Di gang sempit itu cuy. Masih ngeden-ngeden. Masih ngeden-ngeden besti. Aduh, ini gue juga harus masuk kamera yang ini dong. Waduh, slow, kalem aja. Walaupun gasnya agak endut-endutan masih ya. Gasnya agak endut-endutan, cuman ini udah lumayan bisa sih. Dia udah bisa baca spion, udah bisa ngatur gasnya juga, udah lumayan bisa cuy. Halo, hey. Mau kemana tong? Mau kemana? Plong-plong mau malah. A few moments later. Oke cuy, kita udah sampai di mana kita kemarin latihan cuy. Di sini kita muter-muter. Bentar. Minggir dulu. Ada yang ketinggal di belakang. Di tadi gua naruh apa itu? Bahkan tadi gua masuk box itu ada yang ketinggal. Bentar dulu. Handrem, kalau mau berhenti di handrem. Oke cuy, kita mulai ngerjain si Nandanya ya. Nanti kita bawa muter jauh ya kan. Kita buka dulu boxnya. Kita panggil si Nanda. Tolong bentar. Ambilin itu tuh di pojokan. Hah? Ambilin itu di pojokan. Apa sih? Pojokan tuh. Jalan guys. Tuh di belakang ada mobil, biar nyalip dulu dia mobilnya. Oke. Gojlak. Iya. Enggak tahu tuh. Enggak tahu di dalamnya itu kayak gimana. Gojlak pasti. Itu gua buka pintunya cuy. Gila. Ntar disitu ada polisi tidur, gua gajlukin aja lah. Polisi tidurnya gua gajlukin ini. Gila, parah ini gue. Geblek, gak ada akhlak emang. Ini gua kerjain nih, gak berani lo. Gila. Waduh, gojlak, goblok. Anjir. Woi. Geblek, gak ada akhlak emang. Lu gak ada akhlak, geblek parah cuy. Parah cuy beneran. Di situ kayaknya tadi gue lihat tuh ada tenda cuy. Geblek. Wah ini lawan arah nih mobil nih. Parah geblek. Gue sedal-sedalin. Wow, ada tenda guys. Ada tenda cuy, bisa lewat juga ini. Bisa lewat juga cuy. Gojlak geblek. Parah. Wah ini lambat ini cuy, geblek parah ini lambat nih cuy. Gue kerjain lo. Kemarin gue udah ngerjain gue, sekarang gue kerjain lo. Kampret. Iya.
Ntar di sana kan ada gajrukan. Wah, ini gue butuh pakai sabuk pengaman geblek. Tadi saking semangatnya gue mau ngerjain si Nando geblek sampai lupa bahwa pakai sabuk pengaman, cuy. A few moments later. Oke, guys, kita berhenti di situ nanti. Kita nanti berdua. Kita berhenti di sini aja, guys. Aduh. Udah ada, aku lagi emang geblek, parah. Kunci harus gue bawa nih. Kalau kunci gak dibawa, bahaya nanti. Bawa mah gantian. Aduh, geblek parah. Itu sebelah sana ditutup kan kunci? Pintunya ditutup nggak? Pintu tutup nggak? Pintu tutup nggak? Tutup kan? Enggak. Ngebuka. Yaudah biarin. Oke, cuy. Jadi berhasil gue ngerjain si Nanda. Gimana ndak rasanya ndak? Enak. gue dengerin dari sono kan. Dengerin dari depan lu. Kudak, kublak. Kublak. Oke, okay, cuy. Kenapa? Pada ngakak semua orang-orang yang di belakang, guys, Black. Jadi, gua udah berhasil nih, kawan-kawan, berhasil buat ngerjain si Nanda. Gua iseng ini suruh masuk, gua jalanin, guys, Black. Jadi gimana, seru apa enggak gua ngerjain si Nanda? Jadi buat kawan-kawan semua, request gua suruh ngerjain si Nanda seperti apa lagi? Cuman, tolong jangan di kamera ya, di DM aja ya, di DM kalau seumpama ada request dari kalian semua, gua suruh ngerjain si Nanda seperti apa? Tolong di DM ya, nanti gua bakal kerjain totalitas buat kalian semua ya. Oke, okay. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kawan-kawan semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari saya, Altaf Motovlog, dan goodbye, see you next video. Dadah.